Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Good morning everyone. Ohayo gozaimasu. Saya ucapkan kepada semua penonton yang setia bersama kami di saluran Komad IPG KBA 2021. Terima kasih kerana setia memilih pautan saluran kami Komad IPG KBA 2021. Kami ucapkan selamat datang kepada semua penonton yang saya difahamkan bukan hanya warga Kementerian Pendidikan Malaysia saja. Ada juga penonton daripada warga pendidik di negara jiran seperti Indonesia. Selamat pagi, bapa-bapa, ibu-ibu dan daripada warga Kementerian Pendidikan Brunei, warga Kementerian Pendidikan di Singapura yang sudi untuk bersama-sama kami bagi 90 minit berikutnya untuk kita mengikuti perbincangan atau dialog bagi sesi pembukaan Komad IPG KBA 2021. Teruja. Sebab ini merupakan Komad kali kedua diadakan untuk tahun ini bermula dengan tahun 2020. Untuk dialog sesi pembukaan kali ini, kita akan mengangkat tema yang saya rasa cukup sinonim dengan senior hari ini, Guru Era Norma Baru Penaju Kemenjadian Modal Insan Cemerlang Negara. Saya ulang, ini tema yang akan kita angkat untuk perbincangan bagi sesi pembukaan kali ini berkisar tentang Guru Era Norma Baru Peneraju Kemenjadian Modal Insan Cemerlang Negara bersama dengan tiga panel yang cukup istimewa serta pakar dalam bidang masing-masing yang akan kita tampilkan ke layar kaca sebentar sekali lagi. Namun sebelum itu, saya ingin mewawarkan kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menonton dan mengikuti saluran kami sama ada melalui YouTube ataupun Facebook. Anda sekarang sedang mengikuti rancangan sesi pembukaan Komad IPG KBA 2021 dan untuk tema keseluruhan bagi Komad 2021 kali ini, kita mengangkat tema utama iaitu Humanizing Teaching and Learning, The Dynamics of Language Education in the Wave of Global Change. Ini merupakan topik yang kita cuba bawa dengan melibatkan 18 siri yang hebat bermula pada hari ini sehingga akan berakhir sehingga di penghujung Oktober 2021. Teruja bukan? Kan anda merupakan pendidik yang kami nanti-nantikan untuk kita berkongsi segala pengalaman, segala best practices ataupun amalan terbaik untuk diberikan sebagai satu lagi proses meningkatkan dan memantapkan kualiti pendidikan bagi rantau global. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita teruskan dialog bagi sesi pembukaan ini, bagi pihak kru penerbitan dan juga urusdia, kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia kerana di atas sokongan padu yang diberikan bagi memastikan agar Komad 2021 dapat dijayakan dan juga kepada rakan kami Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia kerana merupakan rakan kolaborasi yang begitu setia untuk memberi sokongan kepada kami bagi menjayakan Komad kali ini. Ini yang hebat apabila kita bersama dengan pasukan yang mampu untuk membawa Komad ke peringkat yang lebih terbaik dari masa ke masa. Baiklah saudara, Komad IPG KBA 2021 memulakan sesi pembukaan dengan sesi dialog, saya ulangkan, dengan membawa tema kepada Guru Era Norma Baru Peneraju Kemenjadian Modal Insan Cemerlang Negara. Dan bersama dengan saya, selaku saya moderator untuk hari ini, Dr. Muhammad Ghazali bin Taib atau Dr. Gaz, bersama dengan tiga panel yang akan kita kemukakan di layar kaca sebentar lagi. Apa kata kita dahulukan dengan membawa panel pertama ke layar kaca, iaitu yang berusaha Datin Dr. Haja Bushra binti Ali. Dipersilakan. Apa khabar Datin? Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ceria Datin hari ini. Datin merupakan nanti malam pengarah IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, tuan rumah kepada Komad IPG KBA dan juga merangkap penasihat Komad IPG KBA 2021. Datin bersedia untuk berkongsi sebentar lagi? Ya, insyaAllah. Ya, itu dengan daripada wajah kita dah tahu Datin betul-betul bersedia untuk berkongsi pada hari ini. Dan saya persilakan ke layar kaca kita hari ini panel kita kedua yang berusaha Puan Masnah binti Abu Bakar untuk bersama kita kali ini. Apa khabar Puan? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melihat wajah Puan di layar kaca sejuk rasanya. Ini merupakan tulang belakang yang membantu menjayakan Komad 2021. Puan Masna merupakan pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan seorang lagi panel yang kita bawa pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar. Dipersilakan ke layar kaca kita pada hari ini. Terima kasih. Apa khabar Doktor? Khabar baik. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Yang berusaha Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar merupakan Timbalan Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi. Ini dia tiga panel hebat yang saya nyatakan tadi. Dengan bidang berbeza, skop berbeza, akan membicarakan topik yang sama sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mengangkat kepada guru era norma baru
menuju kemenjadian modal insan cemerlang negara. Topik yang cukup sinonim, topik yang cukup sesuaian dengan apa yang tengah berlaku pada hari ini dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih lagi kita berjuang untuk mengatasi, memastikan agar kita boleh kembali kepada kehidupan normal biasa. Dan saya yakin para penonton di luar sana, tak kira sama ada di negara Brunei Darussalam ataupun di daripada negara Indonesia, Singapura dan rakan-rakan yang menonton pada hari ini, anda juga bersama kami untuk kita melawan dan menentang COVID. Jaga SOP dan kita patuhi segala arahan ditetapkan. Semoga kita percaya untuk kembali kepada normal biasa dalam pendidikan di negara masing-masing. Itu yang kita harapkan. Baiklah, kalau dah bersedia, mungkin boleh kita mulakan sesi kita pada hari ini untuk sesi pembukaan bagi dialog untuk hari ini. Apa kata kita munculkan sekali lagi di layar kaca kita, para panel kita pada hari ini, untuk kita membicarakan dalam topik yang kita bawa khusus untuk hari ini, peranan guru untuk ke arah menjadi peneraju kepada pendidikan negara. Okey, bila bercakap tentang ini, mungkin saya boleh ajukan kepada tuan rumah terlebih dahulu. Kita bawa Datin Dr. Bushra binti Ali untuk kita bertanyakan soalan. Bila bercakap tentang komand IPJKBA, bagi Datin ya. IPJKBA menganjurkan komand ini dan ianya masih mensasarkan hanya kepada golongan pendidik semata-mata. Jadi bolehkah doktor jelaskan apa sebenarnya agenda utama komand IPJKBA ini dianjurkan untuk semata-mata? Silakan. Okay, terima kasih Dr. Ghazali. Yang berusaha Dr. Muhammad Nasharuddin, Bin Muhammad Basar, Timbalan Rektor IPJKPM, Yang Berusaha Puan Maznah binti Abu Bakar, Pengarah Bahagian Sumber Teknologi KPM dan juga peserta-peserta komad sekalian. Ya. Alhamdulillah, komad IPJKBA pertama kali dianjurkan pada tahun 2020, ya, di mana program itu berjalan selama hampir 2 bulan bermula 1 September hingga 27 Oktober 2020. Dan telah berjaya melibatkan sebanyak 58 buah negara dengan pelibatan seramai 2,500 orang peserta. Dan komad ini merupakan satu program berbentuk serampang dua mata, iaitu berperanan sebagai platform perkongsian ilmu khusus kepada golongan pendidik di dalam dan luar negara. Yeah, dan juga sebagai satu platform baharu untuk menyatukan alumni Malaysian Technical Cooperation Program IPJKBA ataupun NTCP bagi aktiviti perkongsian dalam bidang pendidikan secara maya bersesuaian dengan pendekatan norma baru pada masa kini. Yeah, dan sebagaimana ya, kita di IPJKBA ni memang Alhamdulillah memiliki pengalaman dan kepakaran yang diperakui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Luar Negeri sebagai sebuah pusat latihan pendidikan ya, bagi program-program antarabangsa seperti MAEPA, Malaysian Australian Education Program Afghanistan dan juga Malaysian Technical Cooperation Program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Ya. Dan Alhamdulillah ya, program Komad IPJKBA telah mendapat kerjasama daripada IPJM, ya, BSTP yang bermula tahun lepas dan kita merancang ya, sehingga 5 tahun akan datang kami akan berkolaborasi menjayakan ya, Komad IPJKBA sebagai satu platform pengkongsian ilmu ya, dalam kalangan guru di peringkat antarabangsa. Ya. Dan juga pengalaman kami pada tahun lepas ya, di mana kita juga mendapat kerjasama daripada Kementerian Luar Negeri dan juga beberapa universiti antarabangsa ya, antaranya ialah University of Evansville USA, Bharatidas University, Tiruchirappalli India ya, banyak universiti-universiti di UK seperti Sunderland University, Southampton, Nanyang Technological University of Singapore ya, dan juga beberapa universiti luar negara yang lain. Dan Alhamdulillah penganjuran komad diteruskan pada tahun ini. Dia merupakan kelangsungan ya Dr. Gas, peranan dan tanggungjawab kita ya, IPJKBA sebagai pusat latihan pendidikan yang dilantik oleh Kementerian Luar Negeri bagi menganjurkan ya, program-program berkaitan dengan pendidikan kepada golongan pendidik dan pengurusan pendidikan dunia. Ya, di mana IPJKBA selaku sebuah kampus di bawah IPJM sentiasa memikirkan idea-idea baru
bagi memastikan kebitaraan ilmu yang dipertanggungjawabkan kepada kami dilaksanakan secara kreatif dan inovatif. Jadi inilah ya cara bagaimana IPG KBA bereksperimen ya dalam meneroka kepelbagaian peluang dalam pendidikan. Jadi Komat 2021 turut menyediakan variasi platform antarabangsa bagi pensyarah berkongsi kepakaran ya, dan sumbangan dalam bidang pendidikan sejajar dengan aspirasi IPGM yang terkandung dalam 8 kluster inisiatif transformasi IPG, iaitu kluster ketujuh perantarabangsaan dan juga kluster ke-8 pemantapan pembangunan profesionalisme keguruan. Ya, itu dulu Dr. Gas. Terima kasih Datin. Itu dia bercakap tentang peranan IPG KBA dengan 5 tahun Komat bakal dijalankan. Pada 2021 sehingga 2025. Satu jangka panjang, jangka masa yang agak panjang sebenarnya. Tapi melihat kepada intipati dan matlamat penganjur, kita yakin ini merupakan antara program yang bakal menjadi program yang dinantikan oleh warga pendidik di seluruh negara. Dan untuk malaman hadirin sekalian, penonton setia Komat IPG Campus Bahasa Antarabangsa 2021, Komat akan menggunakan median bahasa Inggeris sepenuhnya untuk kita berikan laluan bagi perkongsian yang lebih mantap dalam kalangan warga pendidik dunia khususnya. Dan kalau tadi kita menyentuh tentang 5 tahun diadakan IPG KBA akan mengadakan Komat 2021. Kita ingin melihat juga apa pandangan agaknya bagi rakan kita, panel kita pada pagi ini bila melihat kepada Komat dari konteks, akhir Komat dari konteks peranan pada masa ini. Bercakap dengan norma baru, kita bercakap tentang bagaimana digital menjadi satu tarikan utama. Tak lari daripada kehidupan hari ini. Kalau tak pandai digital sekalipun, mesti kena pandai. Itu hakikat yang kita kena pastikan. Kerana ini merupakan satu gelombang baru dalam dunia pendidikan di peringkat global yang membawa kepada kerancakan industri dan juga kerancakan pemain-pemain pendidikan untuk memastikan agar kemahiran digital ini dapat diterapkan dengan sepenuhnya. Jadi melihat kepada pandemik COVID-19, saya ingin ajukan soalan ini khusus kepada Puan Maznah binti Abu Bakar, pengarah daripada bahagian sumber teknologi pendidikan. Pandemik COVID-19 telah mencetus satu fenomena baru dalam bentuk penyampaian pendidikan bila platform digital kali ini menjadi satu kebiasaan dan keutamaan. Bukan semata-mata bahan sokongan selama ini kepada bahan pengajaran pembelajaran semata-mata, dan kita lihat ia juga menjadi satu perkara yang seolah-olah keperluan utama pada masa ini. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan bagaimanakah KPM melihat transformasi yang berlaku dalam landscape pendidikan masa kini dan bagaimana agaknya KPM dapat menangani hempasan gelombang ini yang tiba-tiba muncul sewaktu penyampaian PDPC yang secara bersemuka kita lakukan seperti biasa. Silakan Puan, lalu untuk Puan. Mungkin Puan boleh onkan mic Puan, silakan. Terima kasih ya. Dr. Gash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Good morning everyone. Buenos dias. Saya Puan Maznah binti Abu Bakar, pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan negeri. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada IPGM Bahasa Antarabangsa kerana menyediakan platform ini bagi perkongsian pemikiran dan juga perbincangan. Dan juga saya ingin juga mengucapkan terima kasih atas jemputan. Jadi bercakap mengenai dengan era digital ataupun apa dikatakan situasi semasa pandemik ini. Jadi saya rasa umum telah maklum bahawa kita sedang hidup dalam era digital dan ia amat mempengaruhi cara kita belajar, cara kita berfikir, cara kita bersosialisasi, cara kita macam-macam cara. Dan ini juga tidak dalam pendidikan ia telah menjadi satu perkara yang amat penting untuk dilihat bagaimana apa yang berlaku sewaktu pandemik ini telah merubah landscape pendidikan negara. Jadi saya melihat kepada Education 4.0 is actually about preparedness for the future. So whether there is a COVID situation or not, kita mesti menyediakan anak-anak murid kita untuk menghadapi cabaran abad ke-21 dan seterusnya. Dan ini bermaksud kita perlu memperbekalkan mereka dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga sikap yang sesuai untuk mendepani abad ke-21. Dan jika kita lihat kepada perkara ini, sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun
menyediakan beberapa program ataupun inisiatif bermula daripada tahun 1996 lagi melalui program Bestari, Sekolah Bestari, dan kemudian kita lihat bagaimana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di bawah anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, kita nampak bahawa KPM telah memikirkan berkaitan dengan pendidikan digital ini, ya. Dan apabila berlakunya COVID-19, ia hanya mempercepatkan lagi proses pendidikan digital ini agar ia dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut situasi semasa dan dapat memberi manfaat yang berguna kepada anak-anak murid kita. Dan pada masa kini, saya melihat apa yang berlaku semasa COVID ini bukan satu cabaran semata-mata tapi satu peluang. Satu peluang yang perlu kita ambil supaya kita dapat melakukan sesuatu yang yang relevan dan sesuatu yang cepat supaya kita mendapat manfaat daripada apa yang berlaku pada masa ini. Ini saya masukkan di sini. Sekarang ini Kementerian Pendidikan Malaysia sedang melaksanakan proses terakhir untuk mengeluarkan dokumen dasar pendidikan digital yang mana ia telah melihat kepada bagaimana kita nak melihat pendidikan digital ini secara menyeluruh dan komprehensif dengan keberhasilannya nanti kita nak melihat murid yang fasih digital. Dan apabila kita sebut fasih digital ini, kita bermaksud murid yang bukan sahaja boleh menggunakan teknologi tetapi boleh menggunakan teknologi secara kreatif dan inovatif dan secara beretika. This is very important sebab bila kita melihat kepada ledakan teknologi yang berlaku sekarang ini, kita mesti pastikan bahawa anak-anak murid kita bukan sahaja boleh mengguna dan mengaplikasikan teknologi ini tetapi mesti mempunyai sikap yang sesuai untuk mendepani cabaran ini dan menjadi mereka-mereka yang boleh menyumbangkan sesuatu yang bermakna kepada negara. Jadi seperti saya sebut tadi, ini adalah peluang bagi KPM dan kita melihat kepada program-program lain atau agenda-agenda lain yang berlaku secara global dan juga lokal, utamanya berkaitan dengan industri revolusi 4.0. Kita lihat juga berkaitan dengan My Digital yang telah pun diperkenalkan dan juga wawasan kemakmuran bersama. Dan ini semua kita lihat secara bersepadu untuk merencanakan satu program yang boleh kita lihat kepada how kita nak meningkatkan proses pendidikan digital ni. Jadi sebelum saya mengakhiri buat masa ni, saya nak sebutlah ada 5 teras yang kami rasa sangat penting dalam pendidikan digital. Yang pertama, guru berkemahiran digital. Yang kedua, murid yang berkemahiran digital. Ketiga, pemimpin yang berwawasan, yang mampu membawa ekosistem pendidikan atau sekolah itu ke arah proses pendidikan digital yang berkesan. Kita juga melihat kepada info dan infrastruktur yang dapat memperkasakan dan mempercepatkan lagi proses pendigitalan ini. Kita juga melihat kepada sumber ataupun bahan yang berkualiti ataupun digital content, dan ini memang sedang dilaksanakan oleh BSTP, dan akhir sekali yang sangat penting juga iaitu rakan strategik yang committed. Kita tak boleh melaksanakan ini secara silo atau berseorangan. Kita memerlukan semua lapisan masyarakat dan semua stakeholder. It takes a village to raise a child, right? Yeah. So itu saja buat masa ini saya dapat katakan berkaitan dengan pendidikan digital dalam era pandemik. Terima kasih. Saya setuju dengan perkataan jangan bergerak secara silo. Kan ini zaman digital, zaman di mana tidak ada lagi sempadan yang boleh memisahkan dalam proses pergerakan komunikasi dan kebersamaan, togetherness dalam kita menghadapi situasi itu amat penting bagi memastikan agar apa yang dihasratkan, apa yang diaspirasikan akan berjaya terhasil. Melihat kepada apa yang Puan Mazlan nyatakan sebentar tadi, ini menjelaskan bahawa siap siaga KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan pelbagai pendekatan program menggambarkan kepersediaan KPM dalam menghadapi situasi normal baru pendidikan ini, walaupun COVID-19 membawa kepada pelbagai fenomena dan juga pemikiran berbeza, namun kita dapat lihat ini merupakan satu transformasi yang positif dalam pendidikan dan penggunaan digital secara total serta komprehensif membawa kepada celik IT. Ini hasrat kita.
ini hasrat kementerian pendidikan Malaysia dan mungkin hasrat warga global yang ada yang menonton pada hari ini, kita merasakan bahawa Celik IT merupakan satu kemahiran yang perlu kita berikan penekanan kepada pendidikan masa ini. Dan kita lihat juga dengan ledakan teknologi dari perspektif guru, kemahiran digital, murid berkemahiran digital, pemimpin mampu memimpin ke arah fasa-fasa, ke arah pendigitalan dan sebagainya, ini menampakkan bahawa ada positif walaupun situasi yang cukup menekankan kepadanya. Terima kasih Puan Zamazna. Saya rasa ini merupakan satu permulaan yang bagus untuk kita mau pada perbincangan selanjutnya bila kita bercakap tentang aset modal insan cemerlang dan pendidikan guru itu sendiri, menggambarkan bagaimana kesiapsiagaan negara dan juga bagaimana IPG menyatakan tentang bagaimana perancangan IPG ke arah masa depan. Tapi kita tak tahu, kita kena tanya juga orang yang menggagasa dari segi pendidikan yang menghasilkan guru-guru itu merupakan induk yang menghasilkan guru-guru, memastikan agar kesiapsiagaan dari segi pendidikan dan juga latihan bagaimana bentuknya. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar, Timbalan Rektor IPGM, dan saya ingin bertanyakan Doktor berkaitan dengan situasi sekarang ini. IPGM sebagai sebuah institusi menjadi tunjang utama dalam penghasilan bakal guru yang berkualiti di Malaysia, khususnya sebagai peneraju pendidikan negara. Sentiasa keharapan kita pasti itu yang kita lihat, merancang strategi dan merealisasikan visi yang ada pada IPGM, iaitu sebagai peneraju pendidikan negara yang amat kita dokong bersama-sama. Jadi bila kita melihat dan menyoroti perubahan landscape pendidikan hari ini ya Doktor ya, apakah sebenarnya strategi yang diambil oleh IPGM bagi memastikan agar kualiti guru yang dikeluarkan sentiasa berada tahap terbaik dan tidak ada kompromis dalam hal ini? Silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada Dr. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Maznah Bakar, pengarah BSTP, Yang Busa Datin Dr. Busra Ali, Timbalan Pengarah IPG Campus Bahasa Antarabangsa, serta hadirin yang saya hormati sekalian. Bercakap dari segi dasar bagaimana kita nak memastikan bahawa guru yang ada dalam negara kita adalah guru yang berkualiti. Sebenarnya permulaan bagi guru berkualiti ini adalah berasal daripada guru permulaan itu sendiri ataupun latihan yang disediakan. Dan di peringkat IPGM yang menyokong dasar kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia, sebenarnya kita telah pun mengorak langkah untuk memastikan bahawa transformasi profesi perguruan ini menjadi profesi pilihan. Dan untuk itu kita nak jadikan profesi perguruan ini sebagai satu profesi yang prestij untuk rakyat Malaysia. Dan untuk itu juga bahawa kita menyambut cabaran dalam pelan pembangunan pendidikan kita dengan kita meletakkan sekurang-kurangnya 30% di kalangan calon-calon cemerlang kita adalah daripada calon cemerlang di dalam negara kita. Dan dalam konteks ini, proses pemilihan adalah merupakan perkara yang sangat-sangat kritikal ataupun yang menentukan success critical factor, menentukan bahawa guru yang kita nak hasilkan adalah guru yang berkualiti. Dan ini kita telah tetapkan dan kita telah meletakkan sasaran tersebut dengan kita meletakkan bagi mereka yang cemerlang saja untuk dipertimbangkan menjadi seorang guru. Dan kalau kita lihat saban tahun unjuran kita, keperluan kita lebih kurang 6,000 yang kita unjurkan untuk 2-3 tahun kebelakangan ini. Dan pemilihan itu ataupun yang mohon itu lebih daripada 50,000 ke 90,000. Maknanya guru ini memang telah menjadi profession pilihan di kalangan rakyat Malaysia. Dan dalam proses pemilihan tersebut, kita melaksanakan ukuran-ukuran yang signifikan. Utama sekali kita meletakkan syarat dan kelayakan akademik. Kedua, kita melaksanakan ujian kelayakan calon guru untuk pastikan bahawa mereka yang kita pilih ini betul-betul dapat memenuhi visi kita, iaitu melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Bukan sahaja mereka ini kompeten tetapi juga mereka ini ada jiwa untuk membangunkan anak bangsa negara kita pada masa kini dan juga akan datang. Dan kita juga meletakkan bahawa mereka juga ada kemahiran dari segi pengajarannya juga. Melalui video-video pengajaran yang kita lihat bagaimana bakat-bakat baru ini boleh kita lihat potensinya melalui video tersebut dan kita gilap melalui latihan kita nanti. Dan juga kita juga melaksanakan ujian kecerdasan untuk memastikan bahawa bakal guru kita adalah guru yang sehat, yang dapat menghadapi apa-apa cabaran
termasuklah cabaran COVID-19 pandemik normal baru yang kita hadapi hari ini, supaya mereka ke hadapan nanti mereka yang betul-betul dapat memenuhi yang kita katakan sebagai guru yang bersedia ataupun guru yang kalis masa, readiness kita yang kita nak nak capai ini. Dan yang kedua, dari segi kurikulum kita, sudah pasti dah dalam kurikulum pendidikan kita, kita perlu sejajarkan dengan keperluan semasa. Dan kalau kita lihat dalam keperluan pengajian yang kita laksanakan, sama ada di peringkat pra-perkhidmatan, 5 tahun mereka mengikuti program ijazah, ataupun melalui latihan-latihan dalam perkhidmatan yang kita laksanakan, kita pastikan bahawa modul dan juga kurikulum ini adalah selaras dengan keperluan standard antarabangsa khususnya. Bagi latihan guru program ijazah sarjana muda kita, kita memastikan semua kurikulum kita telah pun mendapat akreditasi penuh daripada MQA sebagai agensi yang menentukan kelayakan bagi guru-guru ini. Dan mereka ini diperakui di peringkat bukan saja di peringkat serantau, malah juga di mana MQA ini diperakui di peringkat antarabangsa, begitu jugalah guru-guru yang kita keluarkan ini diperakui standardnya di peringkat antarabangsa. So dalam kurikulum kita, kita juga kita pastikan bahawa untuk menjamin bahawa anak didik kita tadi, seperti yang disebutkan oleh Puan Mazna, anak didik kita adalah fasih digital. Jadi dalam kurikulum latihan kita, kita telah menyediakan elemen-elemen digital yang secukupnya. Sejak mereka awal lagi dalam program persediaan lagi, kita telah pun adakan literasi digital kepada mereka. Dan seterusnya khusus selama 4 tahun di peringkat ijazah, kita memperkasakan lagi 4-5 kursus untuk mereka betul-betul menjadi melahirkan anak murid yang fasih digital yang disebutkan tadi. So ini juga merupakan satu kurikulum yang perlu kita setiasa cana sesuaikan dengan keadaan semasa, dengan keperluan digital pada hari ini. Dan seterusnya dari segi itu juga, kita telah membangunkan yang dikatakan sebagai new pedagogy digital ataupun capacity pembelajaran bermakna. Ini adalah merupakan satu kaedah strategi pengajaran kita yang berasaskan kepada digital bagi menyediakan keperluan-keperluan pendidikan di sekolah. Kita sebenarnya telah memulakan digital ini secara terancang sejak daripada tahun 2010 lagi, bila kita melaksanakan program ijazah kita. Dari situlah kita telah pun merencanakan semua kurikulum kita memenuhi kendak semasa. Dan dalam masa yang sama juga, kita melaksanakan peningkatan kualiti pensyarah kita. Untuk memastikan kualiti pelajar, sudah pastilah kualiti pensyarah merupakan perkara yang penting. Sebab itu antara syarat kelayakan kita untuk yang kita perkasakan melalui ialah melalui mereka yang ada ijazah sarjana sepenuhnya saja yang dipilih menjadi pensyarah. Dan alhamdulillah hari ini kita telah ada hampir 700 orang PhD holder yang berkhidmat di IPG, yang inilah merupakan tonggak kepada kekuatan pada kualiti guru yang kita nak hasilkan nanti. Dan seterusnya, salah satu lagi elemen penting untuk memastikan bahawa kualiti guru yang kita hasilkan tadi adalah selaras dengan kehendak negara, kita merencanakan melalui strategi tahala tuju transformasi IPG 2016-2025. So berdasarkan kepada 8 kluster inilah kita memastikan bahawa bukan sahaja pelajar yang kita hasilkan adalah pelajar yang berkualiti, malah juga dapat mengangkat semua sekali elemen IPG ini untuk menjadi IPT utama bagi meningkatkan standard pendidikan di Malaysia melalui latihan dan pembangunan pendidikan guru yang berterusan. Dan lebih-lebih lagi dalam kluster antarabangsa ini, kita memperkukuhkan usaha-usaha ini, termasuklah usaha yang dilaksanakan oleh IPG Campus Bahasa Antarabangsa melalui Komat ini, merupakan satu brand yang saya kata yang kita bawa di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa, yang kita harap melalui brand ini saban tahun kita laksanakan melalui peran strategik 5 tahun akan dapat melibatkan lebih banyak negara berkongsi best practices bersama dengan kita, dan akhirnya akan mengangkat martabat kualiti pendidikan negara kita dan guru kita di serata dunia. Peringkat itu dulu, Dr. Ghazali, silakan. Itu dia.
satu huraian yang kita rasa lengkap untuk menggambarkan bagaimana juga di pihak IPGM bersedia dalam menghadapi situasi dan apa yang kita dapat lihatkan berdasarkan pada penerangan diberikan oleh Dr. Nas dan juga Puan Masnah serta Doa Datin Hajjah tadi, menggambarkan bahawa Malaysia berada dalam keadaan cukup bersedia menghadapi apa jua situasi sebenarnya. Mungkin ada sedikit sebanyak perkara yang di peringkat awal memerlukan penyelarasan dari segi pengurusan dan sebagainya, namun dapat diatasi dengan begitu cepat sehingga berada pada landasan yang betul hingga hari ini. Apa yang dikatakan oleh Tuan Nas, sebentar lagi kita dapat melihat bagaimana 27 IPG ini benar-benar telah berada dalam keadaan yang benar-benar memahami konteks tanggungjawab dan kebitaan masing-masing untuk menghasilkan guru yang berkualiti, yang paling utama memiliki ruh guru itu sendiri. Kerana kita ingin menjadikan seorang guru, menghasilkan guru yang mampu diterapkan nilai-nilai untuk sentiasa ada element readiness berhadapan dengan situasi itu yang Dr. Nas maklumkan tadi, dan saya dapat merasakan bahawa ini gambaran guru masa depan. Kerana apa-apa cabaran sekalipun, anda merupakan orang yang pertama akan menyahut perkara itu tanpa mengenepikan elemen utama iaitu mendidik masyarakat menjadi yang terbaik. Tak kira walau di mana anda berada sekalipun. Ya, berkata bapa ibu dan juga anak tuan-tuan dan puan-puan yang menonton program Komad IPG Campus Bahasa Antarabangsa 2021. Tak kira anda berada di mana, sama ada saluran YouTube, Facebook atau melalui mana-mana social media yang ada. Terima kasih kerana setia bersama kami. Kita masih berada pada pusingan pertama dalam dialog perbincangan sesi pembukaan untuk kita bagi sesi pembukaan Komad 2021 kali ini. Dan kita ingin melihat lebih lanjut bagaimana persiapan yang ada, bagaimana situasi yang ada dalam kalangan pendidikan dan juga pemain pendidikan khususnya bila kita bercakap tentang situasi pandemik dan juga keperluan yang perlu ada untuk melahirkan aset modalnya cemerlang selaras dengan keperluan global di masa akan datang. Jadi berbalik kepada Datin Dr. Hajjah Bushra. Ini tulang belakang IPG sekarang ini, Dr. Nas, penggerak utama kepada IPG Campus Bahasa Antarabangsa. Dan melihat kepada kebitaran yang ada pada IPG pada hari ini, kalau lihat pada kebitaran, kita dah katakan bahawa IPG Campus Bahasa Antarabangsa diwujudkan semata-mata untuk memperkasakan bidang bahasa antarabangsa. Dan hari ini IPG KBA memiliki 4 bahasa asing khususnya, iaitu bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Perancis dan bahasa Jerman, dan didokong dengan bahasa Inggeris yang memang sudah ada yang telah dimantapkan, dan kita juga ada bahasa Arab dan juga bahasa Melayu yang juga menjadi elemen penting dalam pendidikan negara. Melihat kepada apa yang ada pada hari ini berdepan dengan COVID-19, dunia tanpa sempadan, bagaimana Datin melihat perkara ini dapat kita bawa agar memastikan agar pendidikan bahasa antarabangsa kekal relevan dengan keperluan negara dan global di masa akan datang? Bagaimana kata Datin? Silakan. Okey, terima kasih lagi sekali Dr. Ghazali. Ya, besar ya amanah yang dipegang oleh IPG KBA, di mana kita merupakan satu-satunya IPG campus yang berperanan sebagai pusat pengembangan bahasa antarabangsa dan juga penghasilan guru-guru yang mempunyai kompetensi dan juga pedagogi yang tinggi dalam pendidikan bahasa antarabangsa. Dan pastinya ini bukanlah satu tugasan yang mudah bagi kami di IPG KBA. Namun IPG KBA sentiasa perlu peka dengan keperluan global dengan keperluan perkembangan terbaru di mana kami sentiasa memastikan bahawa bahasa antarabangsa yang ditawarkan ini benar-benar menepati dan sejajar dengan maklumat terkini sama ada dalam pedagogi ataupun pendekatan mengikut negara asal bahasa antarabangsa yang diajar tersebut. Dan lebih-lebih lagi di dalam situasi PKP COVID-19 ini, bagaimana kita nak melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui satu sesi pembelajaran secara dalam talian sahaja. Jadi itulah cabaran yang kita hadapi. Tapi IPG KBA tidak menjadikan cabaran ini sebagai satu halangan. Sebaliknya kita sentiasa berkreatif dan berinovatif. Di mana salah satunya ialah Komad lah. Komad yang kita anjurkan ini merupakan salah satu strategi IPG KBA untuk memberi pendedahan ilmu-ilmu terkini kepada para pensyarah dan juga siswa pendidik supaya melalui perkongsian-perkongsian amalan terbaik ini kita akan mendapat maklumat-maklumat ataupun input yang terkini daripada pakar-pakar daripada negara-negara yang terlibat
Ya, itu antara strategi yang kami gunakan. Ya, selain daripada tu, hubungan baik ya antara IPJKBA dengan beberapa institusi bahasa-bahasa antarabangsa seperti Jepun, Korea, Jerman dan juga Perancis ya, dan juga negara-negara Eropah yang lain telah berjaya membantu ya membentuk program-program yang ada di IPJKBA ya ke arah kelangsungan pembelajaran bagi pemantapan ilmu anak didik di IPJKBA ya. Jadi insya-Allah ya apa ni pandemik ini sebenarnya telah membuka ya minda kita dengan lebih kreatif lagi ya untuk berinovasi dalam penyampaian pedagogi dan juga kemahiran-kemahiran lain. Itu saja dulu. Terima kasih Datin. Datin melihat pada senario yang berlaku pada masa ini dengan sokongan padu daripada para pensyarah dan para pelajar sendiri, apa yang Datin dapat merasakan sebagai peneraju kepada IPG Campus Bahasa Antarabangsa hari ini dalam memertabakkan bahasa antarabangsa itu? Okay, setakat hari ini alhamdulillah ya semua pihak ya terutamanya dari segi pensyarah-pensyarah sangat committed ya sangat committed untuk melaksanakan ya apa sahaja yang perlu ya terutamanya dalam masa dunia yang mencabar ini semua pihak ya sentiasa berganding bahu ya. Yang pertama sekali kita pensyarah-pensyarah sangat ya sangat teruja sentiasa belajar perkara-perkara baru supaya ilmu itu tidak terputus ya supaya pelajar-pelajar kita sentiasa mendapat apa yang sepatutnya dia dapat lah ya. Walaupun dengan PKP dah hampir setahun kita tidak dapat bersua muka dan ada pelajar-pelajar kita pun yang memang kita tak pernah berjumpa pun secara secara face to face kan ya. Dan hari ini alhamdulillah kita menerima pelajar-pelajar baru ya untuk program persediaan PISMP yang sedang mendaftar pada waktu yang sama hari ini kan ya. Alhamdulillah insyaAllah. Alhamdulillah. Dr. Nas sendiri bagaimana agaknya? Ini kita lari sikit pada apa yang kita bincangkan. Melihat pada cabaran yang dihadapi oleh IPG Campus Bahasa Antarabangsa sebagai IPG dengan kebitaran Bahasa Antarabangsa tapi menukarkan cabaran kepada satu sudut positif dan membangunkan Bahasa Antarabangsa bagi mewakili apa yang diaspirasikan oleh negara. IPG memandang perkara ini. Bagaimana agaknya, Dr. Nas? Okey, terima kasih Dr. Gas dan apa yang diterangkan oleh Dr. Busra tadi itulah hakikat yang perlu kita capai. Kerana dalam kita punya transformasi IPG kita hingga tahun 2025, sekarang ni kita telah pun masuk kepada fasa yang ketiga 2021-2025. Dan dalam fasa yang ketiga ini, matlamat kita adalah untuk mencapai pengiktirafan global di mana bukan sahaja produk kita, malah latihan kita juga mendapat pengiktirafan di peringkat global. Jadi elemen antarabangsa ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam fasa yang ketiga ini. Sebab itulah di mana usaha-usaha untuk memperkasakan latihan kita supaya latihan kita ini dapat dilihat di mata dunia sebagai satu latihan yang berkualiti tinggi. Dan untuk itu usaha bahasa-bahasa antarabangsa yang kita laksanakan sekarang ini kita ada lebih kurang 6 bahasa antarabangsa yang kita latih sejak daripada awal dululah daripada 2005, 2010 ya termasuk bahasa Arab, bahasa Cina, Mandarin dan sebagainya. Jadi merupakan satu peluang bagaimana kita nak mengangkat IPG kita di peringkat global. Dan sebenarnya matlamat ataupun dasar di sebalik bahasa antarabangsa ini adalah untuk mengangkat mindset global ataupun minda global kepada pelajar kita. Dan sebenarnya pelajar-pelajar kita yang baru saja saya rasa hari 4 hari bulan yang lepas kita bersama dengan US Embassy dalam satu program spesialis untuk bahasa Inggeris merupakan satu usaha kita mengangkat pelajar-pelajar kita. Pada peringkat ini kita hanya dapat peluang untuk 60 orang pelajar kita yang mengikuti pengajian PSMP ini, kita memberikan satu add value kepada mereka dengan dapat satu sijil khusus secara jangka pendek selama 8 minggu secara online pun. Kita tak pernah terbayang dulu pun kita nak khusus secara online dengan universiti New Portland State University di Amerika, tetapi pelajar kita dapat laksanakan dalam masa pandemik ini. Jadi dia sebenarnya memberikan peluang dan ruang dan cabaran yang sangat signifikan bagaimana kita nak terus maju ke hadapan.
Itu dia. Ini senario Puan Maznah yang berlaku dalam pendidikan hari ini. Kalau selama ini mungkin bagian teknologi, bagian sumber teknologi pendidikan memikirkan bahawa ini adalah perspektif ataupun bahan yang mungkin kita boleh berikan kepada guru dalam meneraju pendidikan. Bila melihat kepada betapa luasnya pintu telah kita buka kepada pendidikan sehingga kita ke Jepun, ke Jerman, ke Perancis, ke Korea dan kita ke China untuk bahasa Mandarinnya sekali, kemudian ke Arabik, ke negara Arab untuk mempelajari bahasa. Adakah kesiapsiagaan BSTP dia menghadapi perkara ini untuk memastikan agar era digitalization yang kita hadapi sekarang ini boleh membawa kepada menjawab permintaan beberapa bahasa-bahasa antarabangsa yang ada di negara kita hari ini? Bagaimana katanya? Puan Maznah, silakan. Okey, pendapat saya sendiri mempunyai kefasihan dalam berbagai bahasa is actually is important, is a plus point. Saya sendiri boleh bercakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Sepanyol. Dan saya nampak jika kita memiliki lebih daripada satu bahasa atau berbagai, kita akan mudah memahami budaya dan juga even teknologi yang ada dalam negara, contohnya macam di Jerman. Ya, saya ingat saya lagi ya, semasa kami keluar negara, semasa selepas SPM, para pelajar yang ingin belajar di Jerman diwajibkan mempelajari bahasa Jerman. Begitu juga kalau nak belajar di Jepun, kena wajib belajar bahasa Jepun. Begitu juga di France. Sebab negara-negara ini mempunyai orang kata apa, high regard of their language. Jadi dia nak orang belajar menggunakan bahasa. So kalau kita melihat kepada era digital sekarang where kita boleh mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran secara remote dan ubiquitous di mana-mana sahaja, it's good to have more than one language, to understand more than one language. It is a good thing. Kemudian dan saya rasa mungkin BSTP after this we'll look into how we're going to work with IPT and bahasa untuk melihat kepada how we going to have connection dengan negara-negara asing sama ada Jepun ataupun Finland menggunakan bahasa mereka dan memperluaskan akses ni kepada anak-anak kita yang minat. Sebab saya nampak contohnya masa saya berada di Finland, mereka mereka diwajibkan belajar 5 bahasa. Kita hanya 2 wajib kan? Mereka 5. Termasuklah bahasa Inggeris, bahasa Swedish, bahasa Finnish. So from young, they are taught to learn more than 2 languages. So it goes to give them a lot of advantages. Why not? Kenapa nak kita tak nak memberi peluang kepada anak-anak kita untuk menerokai a lot of these languages? It comes to a time when kita akan memperoleh manfaat daripadanya. Paling simple lah, saya ingat lagi semasa saya berada di Cinque Terre, Itali, saya sesat sebenarnya masa tu pukul 11:30 malam. And then di Itali, mereka menggunakan bahasa mereka sepenuhnya. If you talk to them in English, they won't answer in English. So saya memang sesat pukul 11:30 malam. So I saw all those words. Nasib baik saya faham juga bahasa Itali. Dan saya boleh berinteraksi dengan seorang tu dan tanya kepada mereka macam mana nak pergi kepada Roma Giare pada itu, then they can answer me. Selamatlah saya pada malam itu. It shows that knowing more than one languages is a good thing. Yeah, dia boleh memperluaskan minda kita. So why not? I think it's a good thing to be able to do this endeavor. InsyaAllah kita tengok nanti BSTP akan bekerjasama dengan IPJM Bahasa Antarabangsa sebagai rakan strategik untuk melihat kepada akses kepada bahasa antarabangsa. Yeah. Saya melihat Dr. Nas dan juga Datin begitu tersenyum kerana ini satu lagi jendela baru terbuka dalam hubungan kolaborasi untuk kita membawa kepada pemerkasaan bahasa antarabangsa itu sendiri. Sebab kalau kita bercakap tentang bahasa antarabangsa, kebanyakan dia berbentuk import, maksudnya yang di luar ke Malaysia. Jadi bagaimana ke proses agaknya digital dan melalui dunia digital hari ini, Puan Maznah melihat adakah ada kemungkinan-kemungkinan juga untuk Malaysia membawa bahasa Melayu ke negara-negara yang kita pelajari melalui dunia digital itu sendiri? Bagaimana dengan pemahaman anda? Saya rasa tak ada masalah sebab kalau lihat ya, terutamanya di Cambridge ataupun di Oxford, mereka ada unit kajian bahasa Melayu. Itu menunjukkan bahasa Melayu ini adalah very intriguing.
kepada negara-negara barat, sebab kalau kita lihat dulu daripada sejarah kita, peradaban dunia, Melaka itu sendiri adalah salah satu tamadun yang kita lihat membuka luas kepada kefahaman kita berinteraksi dengan negara-negara luar. So dia is very intriguing. Kalau kita boleh memperkasakan teknologi kita, inovasi kita selaras dengan memperkayakan bahasa kita, we can be a force to reckon with in the future. Why not? Kalau kita melihat kepada Jepun ataupun Jerman untuk melihat kepada teknologi, why not one day orang melihat kepada Malaysia untuk menimba ilmu pengetahuan, terutamanya dari segi teknologi. I think everything is possible. I always believe in every challenges comes with an opportunity. So why not? Dia. Terima kasih Puan Masna. Saya melihat menggambaran saya ini seperti Korea, menjual budaya untuk membawa bahasa ke dalam negara-negara. Correct. Itu teknik bagaimana marketing strategi dilakukan oleh Korea. Dan di Indonesia sekalipun, rakan jiran kita Puan Masna, Dr. Nas dan juga Datin, mereka memiliki satu program khusus dipanggil BIPA, belajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Dan mana pensyarah-pensyarah mereka digalakkan membuka kelas-kelas kepada semua penutur-penutur dunia yang berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Ini merupakan antara lorong baru yang mereka sediakan untuk memperkasakan bahasa Indonesia di peringkat antarabangsa. Ini mungkin kita boleh menjadikan sebagai teladan dalam kita membawa, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa serumpun untuk kita kembangkan lagi di peringkat akan datang. Saya nampak Puan Masna ingin bercakap sesuatu. Silakan Puan Masna. Saya terfikir sesuatu. Kalau negara lain boleh menggunakan Nature Korea, dia use K-pop untuk ini. I think Malaysia can do with food. Makanan. Kalau saya tengok dalam satu video macam mana apa tu Chef Gordon Ramsay, dia datang sendiri ke Negeri Sembilan untuk belajar macam mana nak buat rendang. So he was using bahasa Melayu, bahasa Melayu, rendang, whatever. So minatnya kepada makanan membawa dia ke Malaysia, dan secara tak langsung melalui passion towards food, they learn the language. Takkan kita nak sebut rendang tu benda lain kan? It's still rendang, right? Betul, nasi lemak, it's nasi lemak kan? Dia tak boleh jadi benda lain. So I think why not if we are very passionate enough, we can promote our food, which is actually the seluruh dunia sangat suka dengan makanan Malaysia yang because of the berbagai bangsa tu, it's very unique. That's why how we learn how to memperkasakan bahasa kita. Satu hari nanti orang akan tahu apa itu masak lomak cili api. You know, bahasa. I think so, why not? Itu antara benda yang mungkin kita berikan. Saya nampak wajah Dr. Nas sekarang ini, umpama banyak mentol-mentol lampu telah muncul di keliling minda Dr. Nas, kerana memikirkan bahawa ini antara opportunity yang kita ada dalam kita menggunapakai digital dan juga era masa kini, di mana tanpa sempadan mempermudahkan proses pembelajaran. Jadi Dr. Nas, melihat kepada bahasa antarabangsa yang ada, dan kita tak nafikan bahawa di Malaysia ini dengan adanya IPJ-KBA memantapkan lagi apa yang dihasratkan oleh IPJM. Jadi bagaimana agaknya IPJ melihat bahasa antarabangsa ini sebagai antara aset utama dalam membentuk modal insan cemerlang global ini? Silakan Nas. Okey, ialah salah satu daripada 27 kampus ya. Yeah. So kita meletakkan bahawa kampus bahasa antarabangsa ni di IBA atau di IPJ kampus bahasa antarabangsa ya. Salah satunya ialah sekarang ni. Jadi ini bermerti bahawa di peringkat kementerian kita memang bersungguh-sungguh untuk memperkasakan dui bahasa ataupun lebih daripada dui bahasa lah di kalangan para pelajar kita, seperti mana dalam aspirasi murid kita Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. So dari situlah maknanya kita harap strategi kita dalam transformasi kita juga adalah untuk memastikan bahawa salah satu IPG kita tadi menjadi satu pusat bagaimana kita memperkasakan lagi bahasa-bahasa antarabangsa ini. Dan ini boleh kita laksanakan melalui dua fungsi kita. Fungsi yang pertama, kita melaksanakan latihan-latihan pra-perkhidmatan, latihan-latihan iktisas, perguruan untuk bahasa-bahasa antarabangsa ini. Seperti bahasa Perancis, bahasa Jepun, Korea, Jerman, Mandarin dan Arab yang sebelum ini kita laksanakan. Dan dalam masa yang sama juga, kita boleh memperkasakan kita punya latihan professional development kita untuk bahasa-bahasa antarabangsa. Kerana guru-guru kita di luar sana, selepas mereka mengikuti latihan pra-perkhidmatan, mereka sangat dahagakan perkembangan-perkembangan terkini dalam bahasa-bahasa mereka lah, khususnya Jepun, Korea dan sebagainya.
Dan insyaAllah dalam perancangan kita, kita akan mempukuhkan lagi IBA ini sebagai salah satu pusat untuk kecemerlangan bagi bahasa antarabangsa, terutamanya Korea. Kerana kita pun telah dapat jemputan daripada beberapa UNESCO, di bawah UNESCO, Korea UNESCO, untuk menjadikan untuk memilih IPGM salah satu pusat untuk perkembangan latihan perguruan dalam bidang-bidang bahasa mereka. Jadi ini kesempatan yang boleh kita gunakan dan peluang yang kita ada untuk kita memacukan lagi IPG Campus Bahasa Antarabangsa dalam bahasa-bahasa antarabangsa ini juga. Di peringkat kita juga, kita bersama dengan peringkat kementerian, khususnya bahagian profesional guru, merangka pelan strategik jangka panjang bagaimana kita nak meletakkan calon-calon guru-guru antarabangsa ini, bahasa-bahasa antarabangsa ini. Kerana kita tahu bahawa keperluan di peringkat sekolah, sekolah harian, sekolah asrama penuh, semuanya sekarang ini ke arah memperkasakan para pelajarnya dengan bahasa-bahasa tambahan. Jadi ini adalah merupakan satu usaha yang dapat meningkatkan lagi modal insan negara seperti yang dikatakan oleh Puan Maznah tadi. Dan untuk itu saya rasa IPGM kita kena bersedia dari segi semua aspek, sama ada dari segi infrastrukturnya, dari segi manpowernya, pensyarahnya, untuk kita memperkasakan latihan-latihan guru kita. Dan kita juga di peringkat IPGM sedang menyediakan kertas cadangan untuk pensyarah muda kita. Kerana kita dapati bahawa agak sukar kita mendapatkan pensyarah-pensyarah bahasa antarabangsa ini kerana keperluan di sekolah pun sangat mendesak, kritikal dan sebagainya. Dan kalau kita ambil, adalah pelajar yang tak dapat mengikuti. Untuk itu kita cuba merangka bagaimana kumpulan pensyarah muda ini, khususnya yang balik daripada Perancis, yang baru mengikuti pengajian bahasa Jepun, Jerman dengan kita, kita minta kelulusan di peringkat kementerian dan seterusnya DPA untuk mereka ni diangkat sebagai pensyarah muda. Dan inilah langkah-langkah ke hadapan yang kita rangka bagaimana kita nak memperkasakan lagi bahasa antarabangsa. Dan untuk yang seterusnya juga, kita melihat peluang-peluang bersama dalam latihan profesional kita ni, dalam CPD kita yang terbuka luas dengan negara-negara antarabangsa. Kalau MAPA sebelum ini dengan 56 buah negara sebelum ini, mungkin kita boleh angkat lebih lagi. Saya melihat untuk tahun 2021 ini, negara-negara yang tak pernah kita tak pernah kita teroka, seperti Maldives, melaksanakan kita punya webinar bersama kita, juga negara-negara yang yang lain, bukan saja negara G7G, malah negara-negara yang maju pun boleh kita cuba untuk melaksanakan program antarabangsa, khususnya dalam memperkasakan bahasa-bahasa antarabangsa ini. Untuk itu, kita memang ada plan strategi kita dalam kluster yang ketujuh itu. Kita pastikan bahawa IPG dapat memenuhi kehendak kementerian dalam menyahut cabaran keperluan bagi program-program bahasa antarabangsa dari semasa ke semasa. Dan saya sangat berterima kasih kepada Puan Maznah memberi tawaran untuk menjadi kita punya partner dalam dalam bahasa antarabangsa ini, kerana platform digital inilah yang membuka luas kita kepada dunia sebenarnya. Kita kenal dunia melalui bahasa antarabangsa ini, melalui platform digital ini. Dan hari ini pun kalau kita kita nak lihat melancung secara fizikal, kita tak dapat nak pergi ke luar negara. Tapi kita dapat melancung ke luar negara, duduk selepas tengok berita jam jam 8, jam 9, kita buka YouTube, kita tengok Switzerland, kita tengok Norway, kita tengok Siberia, kita tengok mana-mana negara pun kita boleh sampai dah hari ini. Dan sangat banyak YouTube yang disediakan untuk tatapan warga dunia tentang dunia ini sendiri. Dan ini sebenarnya adalah peluang dalam dunia digital yang telah yang ada. Kerjasama itu sangat-sangat kita mengharapkan. Kerana seperti yang kita tahu bahawa dalam kita punya dasar digital yang disebut oleh Puan Maznah tadi, IPGM bersama dengan BBG juga terlibat secara langsung dalam trust yang pertama memastikan guru kita, guru pelatih dan guru dalam perkhidmatan kita adalah mereka yang fasih digital untuk melahirkan juga pelajar-pelajar yang fasih digital. So ini merupakan satu peluang
ruang yang sangat teruja untuk kita nanti-nantikan kehadapannya melalui cabaran digital yang lebih hebat lagi pada masa depan. Okey, itu saja dulu Dr. Ghazali, terima kasih. Ya, ya. Apa yang Dr. Nas jelaskan sebentar tadi, saya faham bahu datin Dr. Bushra semakin berat. Sebenarnya memikirkan ini merupakan satu lagi pemikiran baru yang boleh diperkasakan ke arah kebitaraan yang ada sekarang ini, bahasa antarabangsa. Dan kita melihat peluang dan ruang dengan sokongan daripada BSTP masa akan datang akan mempercepatkan proses bagaimana dikatakan oleh Puan Mazna. Cili IT itu penting dalam zaman sekarang. Tidak hanya pada guru, tapi kepada pelajar dan juga pemimpin negara. Jadi dengan membuka Malaysia kepada negara luar, berarti Malaysia perlu memiliki strategi bagi memastikan agar apa saja maklumat yang disampaikan itu dapat dicapai mengikut sasaran negara yang kita perlukan. Jadi ini matlamat yang ada pada IPJKBA, mewujudkan, menghasilkan seramai mungkin bakal pendidik yang boleh berbicara menggunakan bahasa antarabangsa dan menyebarluaskan pengetahuan dan kemahiran ini kepada rakyat Malaysia untuk memiliki keupayaan dalam menguasai multilingual dalam konteks yang lebih luas. Jadi Datin Dr. Hajar Bushra, melihat pada perkara ini, adakah IPJKBA benar-benar bersedia untuk memperkasakan kompetensi pensyarah dan bakal guru akan sentiasa marketable dengan keadaan situasi global pada hari ini? Bagaimana agaknya? Silakan. Okey, insyaAllah. Ini semakin panas ni Datin, semakin panas perbualan kita. Silakan Datin, bagaimana agaknya? Bahu pun terasa berat. Alhamdulillah ya, apa ni, dari segi persediaan IPJKBA ya, adakah ya, kita berupaya untuk menyediakan guru-guru yang sebegini ya, terutamanya di era kita kata pasca pandemik ya, di mana setiap guru perlu ya sentiasa memiliki tahap kompetensi diri ya dan juga kemahiran pedagogi yang tinggi ya, supaya semua guru-guru kita dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya dengan mana-mana negara di peringkat global ya. Dan dalam dunia yang serba cepat ya, ditambah dengan norma baru yang mana dia telah mempercepatkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Puan Maznah tadi, mempercepatkan ya, ICT telah mempercepatkan proses kita untuk melihat dunia luar ya. Jadi inilah ya peluang yang diambil oleh IPJKBA ya, untuk kita berkolaborasi ya, kita berkolaborasi dengan mana-mana negara ya, di mana kolaborasi dengan negara-negara yang sedia ada ya dalam senarai G2G dan juga lain-lain negara itu, kita sambar terus ya, kita berkolaborasi sebagaimana yang disebutkan oleh apa ni Dr. Nash tadi kan ya, banyak program-program ya telah kita jalankan dengan negara-negara luar ya. Jadi syukur Alhamdulillah IPJKBA selaku training institute yang dilantik oleh Kementerian Luar Negeri ataupun MOFA dan juga telah diperakuri ya, oleh Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa KPM, juga sokongan padu daripada IPJBM, sentiasa ya, kita sentiasa menjalinkan hubungan yang baik dengan semua negara ya, bagi memastikan kompetensi guru yang bakal dilahirkan ini bukan hanya gah di peringkat domestik ya, tetapi mereka juga memiliki ilmu ya dan memahami perkembangan-perkembangan yang terkini di peringkat antarabangsa ya. Misalnya baru-baru ni kita memang hadir ya, terlibat dengan kerajaan Korea ya, apabila mereka menubuhkan pusat pendidikan negara Korea yang pertama ya di Malaysia. Dan PJKBA, saya pengarah ya, dan juga pensyarah dan juga pelajar-pelajar ya telah dijemput hadir untuk bersama-sama dengan mereka ya. Jadi itulah ya, sejajar dengan nama kita sendiri ya sebagai IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, maka jalinan hubungan antarabangsa ini akan menjadi agenda utama kami ya untuk memperkasakan diri ya dalam bidang bahasa antarabangsa. Dan kita juga telah merencanakan komat ini selama 5 tahun insya-Allah ya. So itu adalah strategi yang kita gunakan untuk memastikan bakal-bakal guru kita ini sentiasa kompeten ya dalam bidang bahasa antarabangsa. Okey. Itu Datin. Terima kasih Datin.
melihat kepada perbincangan kita hari ini, ke kiri, ke kanan, walaupun saya bawa soalan sekalipun, seolah-olah tiga panel kita ini bersatu hati bercakap tentang bagaimana membawa kepada aras tinggi pendidikan negara yang benar-benar kompeten dengan keadaan yang begitu cabaran-cabaran hari ini. Tapi masih lagi kita gagal untuk memastikan agar apa saja mendatang sekalipun, Kementerian Pendidikan Malaysia, Tempoh HPGM dan juga BSTP bersedia menghadapi perkara itu. Puan Masnah ada bicara tentang masak lomak cili api. Saya masih tengiang angkat kepala saya sebenarnya. Masak lomak cili api Negeri Sembilan, rondang kata. Ataupun kita ada rendang tok di utara sebagai contoh. Itu antara budaya yang ada dalam pemakanan negara kita. Dan memikirkan pada perkara ini, mungkin in future akan keluar TikTokers di kalangan guru yang lebih kepada pendidikan sebagai bahan untuk penyaluran di peringkat global. Dan bagaimana BSTP melihat perkara ini untuk disesuaikan dengan keperluan global, sukatan yang ada pada hari ini supaya ini relevan dan selaras dengan kehendak dan permintaan pada masa kini? Bagaimana, bagaimana peranan guru situ untuk memastikan ini berjaya dihasilkan? Okey. Pertamanya, bagi saya, kalau menjadi dalam apa konteks pun, kalau nak ingin menjadi seorang guru yang berkesan, it has to start with the heart. To me, untuk kita mengajar dengan berkesan, it comes from the heart. Jadi walau apapun teknologi ke asal rupanya, guru mesti faham bahawa in order for us to embark on this, especially on digital learning, it has to come with a sincere effort atau niat yang ikhlas untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga mindset yang betul. Maksud saya begini, kalau kita lihat dari segi era pendidikan digital ini, kalau guru hanya sekadar substitute, what I mean by substitute is, sebab saya juga ada lihat pengajaran dan pembelajaran dalam Google Classroom di Delima, guru hanya mengalihkan apa yang diajar secara bersemuka ke dalam online. Dan ini tidak akan memberi kesan yang baik kepada anak murid, sebab dia akan menjadi terlampau boring, dia akan menjadi terlampau minda murid tidak akan terbuka. Tetapi kalau cuba guru be creative dan innovative untuk melaksanakan pendidikan digital ni, mereka mesti cari seperti mana yang Dr. Gah sebut tadi, apakah aplikasi yang boleh digunakan sesuai dengan minat dan cita rasa anak-anak zaman sekarang. Kalau kita kata, Saidina Ali pun cakap, didiklah anak mengikut zamannya. Sekarang ni adalah zaman milenial. Kalau kita tengok, anak saya pun dia belajar online di rumah, komputer satu, laptop satu, tab satu, handphone satu, dan dia boleh gunakan semuanya pada masa yang sama. Jadi, kalau kita ada murid macam tu, kenapa kita cikgu tidak perlu kena pertingkatkan lagi usaha kita untuk seperti yang disebut tadi oleh Dr. Nasruddin itu, dari segi kompetensi guru itu. Dan ilmu ni bukan sahaja perlu datang secara formal. Guru boleh belajar secara informal bagaimana untuk meningkatkan pendidikan digital sendiri. Contohnya kalau di BSTP kita ada Delima ataupun Digital Learning Initiative Malaysia. Sekarang ini 95% guru menggunakan Delima dan 88% guru. Dan Delima bukan hanya satu platform pembelajaran. Ada orang salah faham. Delima adalah satu ekosistem. Satu ekosistem yang mana di dalamnya ada LMS ataupun Learning Management System seperti MS Teams dan juga Google Classroom. Ada juga aplikasi-aplikasi lain seperti Canva, seperti Padlet. Itu juga boleh merangsangkan murid-murid untuk belajar, dan kita juga boleh memproposkan apa dikatakan autonomous learning. Guru boleh membenarkan ataupun merangsangkan pelajar untuk menggunakan Delima untuk self-directed learning, dan mereka akan mendapat banyak ilmu pengetahuan. So we need to give them the correct mindset, tool set and skill set for them to be able to survive the 21st century and beyond. Dan saya sangat suka tengok ramai guru pun dah menggunakan TikTok untuk mengajar anak-anak berkaitan sejarah, pelbagai mata pelajaran. Sebab you have to understand, the millennials, dia punya attention span is not long. Kalau kita mengajar mereka selama satu jam tanpa berhenti dengan hanya one way, tak ada penggunaan atau pengintegrasian teknologi, dia will shut down. So kita kena cari apakah cara-cara lain yang kita boleh kekalkan minat mereka sesuai dengan
kompetensi murid sekarang. Yeah, they are all very savvy. Very savvy. So saya nampak ada ruang bagi guru untuk mempertingkatkan ini. Sebab saya nampak kebanyakan guru masih substitution. Dia belum sampai kepada level seterusnya, iaitu augmentation, modification dan seterusnya redefinition, iaitu menghasilkan inovasi. Dia setakat substitute. Dia ambil apa yang face to face, dia bawa dalam online, dia ngajar sama. They should be enhancing augmentation, maksudnya dia boleh mengoptimumkan teknologi, dan modification tu dia boleh menghasilkan lebih banyak cara bagaimana kita boleh optimumkan teknologi bersama pedagogi. Itu adalah perkara yang BSTP sedang buat, dan kami akan melaksanakan tak lama lagi virtual open classroom yang khususnya untuk melihat kepada pengajaran dan pembelajaran secara online, khususnya pentaksiran bilik darjah bersama SSTP dan negeri. So I envision that menggunakan platform ini, iaitu PLC, Professional Learning Community, kita akhirnya dapat membudayakan pengajaran dan pembelajaran digital yang sepatutnya dilaksanakan. So itu sajalah untuk setakat ini. Yeah. Melihat apa yang Puan Masnah huraikan tadi, seolah-olah BSTP semakin mengorak, bukan lagi selangkah. Beberapa langkah ke hadapan untuk memastikan agar kita bukan sekadar mengikuti arus tapi mendepani arus untuk memastikan pendidikan negara benar-benar berada pada tahap yang maksimal dalam penyampaian ataupun pengurusan itu sendiri. Dr. Nas, minta maaf nak tanya sedikitlah di sini ya. Bagaimana dengan IPG agaknya? Kita kalau seboleh mungkin biarlah selaras perjalanan itu antara BSTP dan juga kita sebagai pusat menghasilkan guru itu sendiri. Adakah kita bersiap dalam perkara ini untuk memastikan agar input yang kita bakal berikan kepada bakal guru kita nanti benar-benar dapat menjawab kepada apa yang telah dirancang oleh pihak BSTP itu sendiri? Mungkin ada perancangan khusus ke arah itu agaknya. Dr. Nas, silakan. Ini kita melihat kepada banyak faktor lah persediaan kita dalam perancangan ini. Yang pertama tadi dari segi kurikulum kita. Jadi dalam kurikulum kita pun kita kena tambah baik ya dari semasa ke semasa. So kita perlu banyakkan lagi kurikulum yang bercorak pedagogi digital itu sendiri ya. Jadi program perkara ini sedang kita laksanakan. Kebetulan kurikulum kita telah pun ada 10 tahun dan tahun ini kita benar-benar tahun lepas kita telah review kurikulum kita. Jadi untuk yang program ijazah ini. Jadi ini merupakan satu peluang daripada pandemik ini kita melihat situasi yang sebenar. Kita menambah baik kurikulum kita dengan keperluan semasa tadi hingga boleh mencapai kepada kreatif menghasilkan pedagogi digital itu sendiri. Yang kedua dari segi infrastrukturnya juga. IPGM kita telah mendapat peruntukan 43 juta untuk membangunkan 43 juta untuk membangunkan 27 kampus dengan jaringan kampus yang lebih baik lagi. Dan sekarang ini telah dilaksanakan untuk 2 kampus. Dan insyaAllah untuk 25 kampus lagi akan berjalan. So dengan jaringan kampus yang lebih baik ini, dia akan dapat menyahut cabaran kita dalam kita melaksanakan kursus-kursus digital ini nanti. Dan kalau kita lihat kepada laporan awal kita semasa kita melaksanakan mula-mula hari itu PDPR di peringkat IPGM inilah kepada semua pelajar kita. Kita dapati di kalangan pelajar kita 95% mereka dapat mengikuti pengajaran kita secara langsung melalui apa ni Google Meet, Maya dan sebagainya. Dan kita ada lebih kurang dalam 3% mereka ini yang menghadapi masalah internet yang tidak stabil. Jadi ini yang terpaksa keluar ke pekan dan sebagainya. So perkara-perkara ni perlu kita tangani ini bersama, bukan sahaja oleh KPM, maksudnya oleh semua kementerian. Saya rasa dengan dasar kerajaan melalui My Digital tadi merupakan satu usaha yang komprehensif di peringkat negara untuk memastikan bukan sahaja pengajaran dan pelajaran tetapi juga semua aktiviti-aktiviti yang lain dapat berjalan seperti biasa dalam keadaan COVID ini. Ini lebih-lebih lagi bila kita akan masuk kepada fasa-fasa seterusnya di mana kita akan hidup bersama dengan COVID. Kita tak dapat lari lagi dah. Jadi kita kena menyesuaikan diri dengan kaedah-kaedah terkini yang kita laksanakan. Dan kita menyokong apa usaha yang dilaksanakan oleh BSTP kerana BSTP telah menyediakan dia punya ekosistem tu telah ada. Jadi di peringkat kita menyediakan usaha-usaha latihan-latihan di peringkat pra dan juga dalam perkhidmatan untuk menyediakan bahan-bahan untuk dimasukkan di dalam sistem yang dibangunkan oleh BSTP tadi.
supaya kita dapat kerja secara menyeluruh lah, bukan silo, untuk akhirnya untuk kepentingan anak didik kita juga tadi. Dan untuk kehadapan juga dalam era digital ini, IPG pun tidak boleh bersendirian. Dalam konteks KPM pun dia tak boleh bersendirian untuk berjaya. Kita memerlukan partnership pada semua bahagian. Dan dalam masa yang sama juga, IPG contohnya IBA antarabangsa juga tidak boleh bersendirian dalam melaksanakan program antarabangsa. Sebab itu kita melaksanakan kluster 7 antarabangsa ini untuk kita meluaskan kerjasama kita dengan semua pihak. Terutama sekali pihak akademik yang melibatkan universiti-universiti awam, universiti-universiti swasta dan juga pihak-pihak berkepentingan yang lain, ya, yang seperti Google, seperti MDEC, ya, yang pihak-pihak yang ada kemahiran dalam konteks digital ini tadi, ya. So kerjasama ini kita laksanakan dalam perancangan, dalam transformasi ini kita melaksanakan dalam 5 aspek, ya, secara ringkasnya. Pertama, dalam konteks latihan. So maknanya semua IPG kita melaksanakan kerjasama dengan semua pihak, sama ada universiti ataupun agensi-agensi yang berkait dengan digital ini, adalah dalam konteks kita memperkasakan latihan. Untuk pengetahuan juga, kita telah dapat kerjasama yang erat daripada agensi di bawah menteri Jabatan Badan Menteri, iaitu membantu B40, murid-murid, pelajar-pelajar, guru pelatih kita B40 untuk memperkasakan latihan digital. Dan dia telah memperuntukkan lebih kurang 4 juta peruntukan bagaimana dia nak tambah nilai guru-guru pelatih kita menguasai dunia digital untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan kehidupan, untuk tujuan survival dan sebagainya. Dan seterusnya, kita juga memperkasakan kerjasama kita dengan semua pihak ini melalui R&D. So di sinilah kita sentiasa mencari jalan, mencari idea-idea baru, inovasi-inovasi baru, bagaimana kita nak meneroka bersama dengan pihak universiti. Dan kalau kita lihat, kita bersama dengan universiti, kita dapat grant FRGS kita hampir 500,000 sebelum ini, di mana kita libat dalam program-program bagaimana kita nak memperkasakan latihan khususnya dalam konteks epidemik ini tadi. Dan juga kita melaksanakan kerjasama melalui penerbitan, melalui konsultasi. Konsultasi inilah yang kita dapatkan maklum balas ataupun hemat nasihat daripada semua agensi kerajaan, agensi swasta yang terlibat pada kita. Dan juga kita juga melibatkan think tank, kumpulan pemikir. Dan inilah kita melihat bagaimana agensi-agensi khususnya yang berada di luar kementerian melihat keperluan kepada perubahan dalam pendidikan guru itu sendiri untuk memacu perubahan-perubahan baru kepada dunia yang sentiasa mencabar ini. Dan dunia dalam keadaan 4.0 dan 5.0 kehadapan yang memerlukan kemahiran yang tinggi, bukan saja dari segi pengetahuan tetapi juga dari segi kemahiran-kemahiran subskill yang lain. Ini perlu kita sediakan bersama. Dan saya rasa di peringkat kementerian pun IPGM bersama dengan BSTP dan seluruh bahagian di kementerian, kami bersama dalam memacu khususnya dasar digital yang disebutkan tadi melalui trust-trust tadi untuk memastikan bahawa semuanya ini memberi manfaat kepada anak didik kita yang akan menghadapi cabaran yang lebih luas lagi pada dunia-dunia yang terbuka pada masa akan datang. Itu saja Dr. Ghazali untuk setakat ini. Kita bincangkan ini membuahkan pada satu penemuan baru dari segi strategi yang akan datang. Dan kita melihat juga bagaimana keseimbangan telah berlaku di antara IPGM, IPJKB dan juga BSTP sendiri. Masing-masing cuba merangka sesuatu perkara yang dengan hala tuju dan goal yang sama. Dan bila Puan Mazlan mengatakan bahawa ada kalangan guru masih lagi berada pada tahap membiasakan diri dengan teknologi, yang kita katakanlah term yang paling sesuai kita guna pakai di sini, itu bukan berarti BSTP mengatakan guru tidak pandai. Itu satu cabaran kepada guru hari ini untuk mereka ke depan, bahawa apa yang ada pada dilema yang diberikan pada anda itu bukan platform semata-mata. Itu bukan satu ekosistem, terlalu banyak perkara itu yang anda boleh teroka untuk anda meningkatkan lagi tahap keupayaan. Anda telah melakukan yang terbaik, anda memang guru yang terbaik di luar sana. Kepada penonton-penonton hari ini, anda guru hebat yang dimiliki oleh rakyat Malaysia yang menjadi kebanggaan kami semua. Jadi ini masanya untuk anda membuktikan lagi kehebatan anda dalam kita meneroka peluang baru, meneroka ilmu baru untuk memastikan agar anak-anak didik kita di era
pandemik COVID-19 iaitu era digital ini benar-benar mampu berada, berdiri, standing sebagaimana rakyat di negara luar. Itu cabaran yang kita bawa dan kita harapkan apa kita bincangkan benda ini benar-benar memberi impact untuk kita berfikiran secara lebih positif di masa akan datang. Bila saudara, kita berada di pusingan akhir sekarang ini dalam sesi perbualan dan dialog kita pada hari ini dan saya rasa banyak lagi soalan yang saya ingin tanyakan. Saya tertarik dengan apa yang Puan Mazna katakan sebenarnya. Bila bercakap tentang digital, tak boleh lari daripada PA21, pendidikan abad 21 ataupun 21st century education. Kita mengaitkan dengan bagaimana komputer nasional, komputer China itu sendiri. Bagaimana kita mengaitkan bahawa fun learning dalam pendidikan itu penting. Itu apa yang dikatakan oleh PA21, pendidikan abad ke-21. Kita kaitkan juga dengan bagaimana menggunakan segala aplikasi untuk memastikan agar flip classroom dapat dihasilkan dalam pendidikan itu sendiri. Ini antara skop yang kita lihat. Benar-benar boleh membawa guru merasai kegembiraan meneroka dunia baru bagi dikongsikan dengan pelajar. Adakah delima ataupun ruang lain ada yang boleh membantu guru untuk meneroka lebih lanjut bidang-bidang ini bagi memperkasakan mutu menyampaikan mereka? Bagaimana agaknya? Terutama bahasa antarabangsa, bagaimana agaknya Puan Mas? Okey, kalau kita lihat kepada, saya melihat kepada penjurus kepada macam mana kita nak memperkasakan kompetensi guru lah dalam digital learning. Bukan sahaja melalui penerokaan secara kendiri dalam delima, BSCP juga mempunyai banyak rakan strategik yang memang pakar dalam bidang teknologi digital itu sendiri. Dan selama ini pun BSCP telah mengadakan beberapa siri kursus webinar yang mana antaranya juga melibatkan certification. What I meant by certification is, contoh kalau anda adalah Google Innovator ataupun MIE, Microsoft Innovative Innovator tu sebagainya, anda mendapat sijil yang actually is global standard. Jadi kita telah pun mendapat voucher khusus-khusus yang telah pun diberikan oleh Google dan saya memohonlah semua guru-guru untuk memohon memasuki kursus-kursus ini. No doubt it's quite extensive sebab dia ada pentaksiran di akhirnya, tapi ini certification. Maksudnya anda akan mendapat ilmu pengetahuan daripada the master itself. Yang mana anda akan selepas itu dijadikan sebagai pakar rujuk untuk guru-guru lain. Saya sedang dalam proses untuk memperluaskan lagi kursus-kursus yang dilaksanakan oleh rakan strategik kami untuk guru-guru supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh diprofilkan sebagai mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Dan melalui professional learning community di sekolah itu sendiri, guru-guru yang pakar ini boleh membantu guru-guru lain supaya kita nak pembudayaan, penguasaan ilmu dan kemahiran itu bermula daripada sekolah itu sendiri. Dan transformasi dalam bidik darjah tu sangat penting. So for that matter, BSCP sentiasa akan memberikan peluang kepada guru untuk menghadiri kursus ini. Sebab kursus ni percuma. Kalau nak buat sendiri kat luar, because it's international certification, it's not going to take a lot of money. Tapi mungkin kita akan lihat nanti, jika esok nanti kita boleh bekerjasama dengan IPG untuk rakan-rakan strategik ini juga memberi kursus kepada pre-teachers. Maksudnya guru yang belum dalam sistem, dalam servis. Sebab bagi saya, it's better to start them from young. From formula. Sebelum dia masuk ke sekolah, sebelum itu dia dah diberi kursus-kursus begini. Mungkin kita akan berbincanglah dengan Google dan juga Microsoft dan juga Apple. Apple is very good in pedagogical content. Untuk memberi, saya pernah cakap dengan Apple, dia tak ada masalah. Kalau perlukan mereka untuk melatih guru-guru, contohlah IPG nak melatih sebilangan besar guru untuk pedagogical content dengan Apple, I can always talk to Apple and they will talk to you and they can bagi kursus tu secara percuma. That can happen. So saya memberi peluang inilah kepada IPGM untuk bercakap ataupun berbincang lagi untuk melihat bagaimana rakan strategik yang memang pakar dalam pendidikan ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan secara percuma. Itu yang penting ya, percuma. Saya teruja. Saya memang sesuatu perkara yang saya rasa, wow, ini bukan perbincangan biasa kita pada hari ini. Kita bukan bermatlamat untuk membincangkan pada pagi ini ke arah merisik bahagian bagi menyatukan dua pemikiran ke arah penghasilan sebaru. Itu bukan tujuan utama kita. Tapi perlu menghasil kepada perbincangan ini, menghasil kepada satu risikan ke arah menghasilkan satu idea dan kolaborasi yang baru. Ini adalah dapatan yang sangat-sangat kita teruja dengan apa yang berlaku. Dan hari ini kita dapat lihat IPGM menghamparkan permaidaninya. BSDP menambah lagi permaidaninya indah untuk kita teroka. IPG KBA sendiri bagaimana agaknya? Bila melihat dua hamparan permainan yang begitu hebat ini, adakah IPG masih mampu untuk memegang tanggungjawab ini dan menghasilkan guru sebagai pencetus minda global di masa akan datang? Bagaimana agaknya?
Silakan Datin. Saya dah memang dah naik bulu roma saya sekarang berbincang. Silakan Datin, bagaimana agaknya? Alhamdulillah. PGKBA sebagai peneraju dan pencetus Minda Global. Ya, satu perkataan yang sangat tepat, sangat relevan, sesuai pada masanya, ya, sebagai seperti mana yang dihasratkan oleh IPGKBA dalam membangunkan modal insan, insyaAllah. Ya. Segala hidangan-hidangan yang diberi, tawaran-tawaran yang diberikan tadi itu insyaAllah, ya, kita sentiasa bersedia untuk menyahut, untuk orang kata apa, kecil tapak tangan niru kami tadahkan. Ya. Jadi pencetus Minda Global ni merupakan satu perkataan yang amat tepat dengan hasrat, ya, apa yang IPGKBA hendakkan dalam membangunkan modal insan, ya, di mana di peringkat dalaman IPGKBA selaku kampus yang dipertanggungjawabkan untuk memperkasa bahasa antarabangsa, ya, perlu sentiasa bergerak pantas dan menjadi barisan hadapan dalam mengakses pendekatan-pendekatan dan kaedah terkini dalam pendidikan antarabangsa, ya, sekaligus mengubah kepada bentuk perkongsian di peringkat dalaman, ya. Jadi inilah yang kami cuba lakukan, ya, melalui program-program seperti Komat, ya, yang akan berlangsung selama 2 bulan mulai hari ini. Kemudian kita juga ada satu lagi program, ya, perkongsian ilmu yang dipanggil Terongkai, ya, satu program berbentuk perkongsian ilmu juga. Kemudian kita mulai last year juga kita telah buat satu program yang dinamakan OBEL, ya, iaitu satu program yang memfokuskan kepada pemantapan bahasa Inggeris kepada negara-negara dunia ketiga, ya. Dan yang terbaru kita ada satu lagi program dinamakan In-Law, ya. Bukan mak mertua, In-Law, ya, International Language Workshop, ya, iaitu satu program khusus, ya, untuk memperkukuhkan kompetensi pelajar-pelajar IPGKBA dalam bahasa antarabangsa. Jadi itu adalah jenama-jenama inovasi, ya, inovasi jenama yang IPGKBA lahirkan yang kami telah persetujui untuk dilaksanakan bagi menyokong kebitaraan ilmu, ya, yang ada di IPGKBA sekaligus akan menjadikan insyaAllah IPGKBA sebagai pencetus Minda Global yang kompetitif, insyaAllah. InsyaAllah. Itu berbau harapan yang kuat. Saya rasa pensyarah-pensyarah di IPGKBA sekarang bertepuk tangan di belakang. Ya, kami akan menyahut cabaran ini dan memikul amanah yang diberikan untuk menjadikan IPGKBA benar-benar mampu muncul sebagai pencetus Minda Global yang kita doakan, kita impikan. Ini IPGM juga boleh menjadi ini sebagai satu laluan baru dan strategik untuk memastikan agar ada laluan-laluan permainan ini baru yang bakal dihamparkan untuk laluan-laluan sebegini. Puan Maznah, saya nak kita nak asah ke arah Puan Maznah ni supaya orang digital Dr. Nas hari ni, kan, bersesuaian dengan era kita. Seorang penutur yang bisa berbahasa Spanyol, gitu. Ibu, yeah, Maznah itu, ya, mampu bertutur bahasa Spanyol dan itu juga memberi antara nilai tambah dalam proses sama ada kerjaya ataupun kehidupan seharian. Ini soalan-soalan yang kita berada di penghujung, Puan Maznah. Seringkas yang mungkin Puan Maznah boleh jelaskan. Melihat kepada situasi dunia digital pada hari ini, situasi di mana dunia tidak ada sempadan, langit terbuka seluas yang mungkin, adakah penguasaan bahasa antarabangsa ini boleh menjadi satu aset modal insan global dalam konteks dunia digital? Bagaimana, Pak Zah? Silakan. Okey, Doktor, seperti saya sebut tadi, penguasaan lebih daripada satu bahasa, terutamanya bahasa antarabangsa, memang adalah aset yang sangat penting. Seperti mana saya sebut tadi, jika kita memiliki lebih daripada satu bahasa, kita mampu meneroka, mengambil pengetahuan dan mengambil pengalaman daripada negara-negara yang memang adalah pakar dalam bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, Germany adalah satu negara yang sangat bagus dalam bidang teknologi. Jadi kalau kita memahami bahasa mereka, kita dapat meneroka dengan lebih mendalam tentang teknologi mereka. Begitu juga dengan negara Jepun, Korea dan sebagainya. Dan mungkin ia akan menjadi dua hala. Mungkin mereka juga akan belajar daripada kita melalui bahasa kita tentang negara kita. So to me, yes. Bila adanya akses kepada bahasa yang pelbagai, akses kepada, dan kita sekarang ni ada akses kepada pendidikan digital ataupun akses digital yang luas, why not?
I think this is a good way of all of us, bukan saja guru tetapi semua kita untuk menggunakan peluang ini sebaik-baiknya. And now it's easy to learn a lot of languages online saja. Ah, macam saya dulu kena pergi universiti belajar sampai apa ni level 6 untuk dapat kredit dalam bahasa Sepanyol. Sekarang ni anda boleh buka saja internet, pergi tengok. Ada tutor online pun nak belajar bahasa Jepun, bahasa Sepanyol, bahasa Itali. Ah, saya masih lagi memperkemaskan bahasa Sepanyol saya melalui online punya learning. So, peluang dah lepas. Peluang terbuka luas. Why not we take the opportunity? It is a good asset to have more than one language, as I said before. Terima kasih Puan Maznah. Kalau itu penutur bahasa Sepanyol yang ada di Malaysia merupakan pengarah BSTP dan menyuarakan hasrat dan melihat betapa pentingnya bahasa antarabangsa dalam konteks pendidikan, konteks digital dan konteks global itu sendiri, maka saya rasa anda penonton di luar sana yang mungkin masih terfikir-fikir di mana nak mencari bahasa antarabangsa, IPJKBA contoh jawapan yang paling tepat untuk anda hubungi. Kerana pensyarah IPJKBA dalam khususnya bahasa asing termasuk bahasa Inggeris, bahasa Arab sentiasa bersedia untuk mahu anda meneroka dunia melalui bidang-bidang bahasa yang kami ada, Perancis, bahasa Jepun, bahasa Jerman, bahasa Korea dan bahasa-bahasa yang lain. Ini peluangnya dan digital mampu mengangkat nilai bahasa ke arah lebih tinggi. Jadi kita balik kepada panel kita pada hari ini. Kita balik di penghujung. Masa sangat cemburukan kita. Dr. Ness, saya ingin bercakap dengan Dr. Ness sebenarnya. Soalannya mungkin ini baru terlintas dalam pemikiran saya. Bila kita katakan bahasa antarabangsa, mungkin kita fokuskan kepada mendedahkan golongan generasi baru dengan bahasa antarabangsa. Berdasarkan pada kompetensi yang sedia ada pada seorang guru atau pensyarah itu sendiri. Adakah ada sesuatu agenda baru dalam IPJN, bukan hanya memberikan ruang memahami maksud antarabangsa dalam kalangan pelajar dan pensyarah semata-mata, tapi mengantarabangsakan institut pendidikan yang ada di bawah IPJN itu sendiri. Silakan, Mas. Itulah antara target kita sebenarnya adalah untuk mendapat pengiktirafan global. So, bagi program-program antarabangsa ini, bahasa-bahasa antarabangsa ini, salah satunya matlamat akhirnya ialah kita nak mendapatkan pengiktirafan global, bukan sahaja dari segi latihan bahasa antarabangsa itu sendiri yang kita laksanakan di IBA, di mana negara-negara lain pun boleh menghantar pelajar-pelajar mereka untuk mengikuti kursus bahasa Jepun contohnya. Indonesia menghantar pelajar dia mengikuti bahasa Korea yang berada dekat kita. So maknanya ini merupakan satu pengiktirafan di peringkat global yang kita hasratkan di peringkat IPJM ya, keseluruhan. Dan dalam masa yang sama juga saya kata tadi, kita nak mengangkat kualiti guru-guru kita kepada minda-minda global ini, melihat kepada overview di peringkat antarabangsa ya. So bila kita dah mulakan pendedahan ini dengan contohnya bagi kampus bahasa antarabangsa sendiri dengan University New England Australia pada tahun lepas ya, bagaimana pelajar-pelajar kita mengadakan wacana dia, education dialog bersama. Dan ini melihat membuka ruang, peluang overview yang lebih luas kepada pelajar-pelajar kita kepada dunia luar tadi. Begitu juga dengan pendedahan-pendedahan yang ditawarkan oleh kursus-kursus yang ditawarkan oleh universiti-universiti yang lain. Ya. Jadi ini sebenarnya kita nak membawa pelajar kita di peringkat antarabangsa. Bukan sahaja dari segi mindsetnya juga, tetapi dari segi kemahiran-kemahiran baru yang mereka boleh terukai di peringkat antarabangsa bersama rakan-rakan yang sedang mengikuti pengajian yang bersama. Jadi namun begitu, kata kunci yang akhirnya adalah bagaimana pelajar ini ataupun guru ini menggunakan jiwanya untuk mendidik. Itu akhirnya. Kita nak dia mengajar dengan hati, dengan jiwa, apa saja yang diteroka akhirnya diterjemahkan dalam bentuk ya, keikhlasan untuk mereka mengajar kepada anak-anak bangsa mereka. Jadi di peringkat kita setiasa berusaha bagaimana kita nak membawa pelajar-pelajar kita mendapat pendedahan di peringkat antarabangsa seluas mungkin, mendapat pelangi yang lebih banyak warnanya dengan melihat dunia-dunia luar. Dan saya sangat tertarik dengan ulasan yang diberikan oleh pelajar kita daripada kampus Gaya dan juga kampus Dato' Razali Ismail tentang pembelajaran bahasa Inggeris bersama Universiti New Portland State. Mereka sangat teruja dengan cara-cara mereka, dengan kaedah pengajaran yang dia ikuti secara maya di universiti-universiti sebut, tetapi strategi yang digunakan itu berbeza dengan kita.
Jadi ini akan menambah nilai lagi untuk meningkatkan lagi kompetensi di kalangan pensyarah kita dan juga meningkat nilai kompetensi guru yang kita hasilkan yang seterusnya akan dapat memacu kemajuan negara seiring dengan wawasan kemarun bersama itu nanti. Saja Dr. Zaidi. Terima kasih Dr. Nas. Semakin membakar semangat kita pada hari ini. Ini sebenarnya dengan semangat kemerdekaan Malaysia ni yang kena berempat. Kita bawa semangat itu. Malaysia prihatin, bukan prihatin dari segi memakmurkan masyarakat. Prihatin juga dari segi pendidikan untuk memastikan agar taraf sosial masyarakat Malaysia ini benar-benar bertahap yang tertinggi. Kita berada di penghujung sebenarnya dan saya ingin memberikan laluan kepada setiap panel untuk memberikan sedikit pandangan secara jujur, secara ikhlas tentang komat yang kita lakukan hari ini. Pada pandangan Puan Mas Nas sendiri agaknya, dengan melihat platform komat IPJKB yang ada ini, apakah harapan, apakah yang Puan Mas Nas dapat melihat melalui channel yang kita berikan ini? Silakan Puan Mas Nas, seringkas saya melihat. Okey, saya melihat kepada platform ini boleh menjadi inspirasi kepada guru-guru pelatih ataupun guru-guru yang menonton hari ini untuk menguatkan semangat mereka untuk beriltizam untuk menjadi guru yang seperti saya katakan, the heart of teaching is teaching from the heart. Untuk melaksanakan seikhlasnya menggunakan apa-apa teknologi ataupun pemikiran yang terbaharu untuk memastikan anak-anak murid kita bersedia untuk masa depan mereka. Dan BSTP sebagai peneraju generasi digital amat berharap dan bertekad untuk merealisasikan aspirasi ini sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Terima kasih Puan Maznah, itu dia sepatah dua kata diberikan sebagai kita simpulkan apa yang kita bincangkan dari konteks pemikiran pengarah BSTP itu sendiri. Dr. Nas, bagaimana dengan Dr. Nas sebagai peneraju kepada pemantapan IPJM yang memegang dasar-dasar dan perancangan masa akan datang? Dr. Nas melihat komat platformnya sebagaimana sebenarnya? Silakan. Saya ucapkan tahniah kepada IBA ni, Kampus Bahasa Antarabangsa dengan komat ini. Kita nak supaya komat ini menjadi satu brand antarabangsa yang kita pegang untuk kita macukan terus ke hadapan, ya. Kerana komat ini dapat membangunkan kesarjanaan di kalangan guru-guru kita, di kalangan pendidik kita, di kalangan ahli akademik kita, serata dunia pun yang boleh berkongsi pendapat. Dalam masa yang sama juga komat ini dapat meningkatkan kapasiti digital guru-guru kita, ya. Dapat meningkatkan kompetensi dan kemahiran-kemahiran baru mereka melalui perkongsian bersama. Dan akhirnya saya harap komat ini dapat meningkatkan lagi jiwa pendidik kita untuk terus berkhidmat untuk negara yang kita sayangi ini. Saya ucapkan selamat maju berjaya untuk komat untuk terus memacu kecemerlangan pendidikan pada masa kini dan juga masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nas. Dua perkataan telah saya simpulkan di sini. Saya nak menunggu kata-kata daripada Datin Dr. Bushra Bindir Ali. Datin, saya berikan laluan pada Datin, perasaan Datin dengan komat, harapan Datin dengan komat dan mungkin Datin boleh berikan ruanglah sedikit. Saya berikan ruang untuk Datin untuk promotkan sedikit komat yang bakal kita buka tirai sepenuhnya bermula pada hari ini sehingga Oktober akan datang. Silakan Datin. Okey. Ya, kita bermula pada hari ini kolokium maya antarabangsa dan domestik IPTKPA 2021 atau lebih dikenali dengan komat akan dilaksanakan sebanyak 18 sesi, ya, bermula daripada hari ini, bermula besok 7 September hinggalah 27 Oktober 2021. Dan di sini kami telah membawakan satu tema yang sangat relevan, ya, dengan dunia masa kini, iaitu humanizing teaching and learning, the dynamics of language education in the wave of global change. And daripada tema yang besar ini, kita ada 5 lagi subtema, iaitu engaging students learning through personalized learning strategies, empowering language teachers through teaching and learning, innovative techniques for teaching languages remotely, embedding culture using online or offline tools, and assessment of language skill online and offline. Jadi saya sangat mengalu-alukan, ya, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke dalam kolokium maya ataupun komat kita pada tahun ini, dan kami telah membawa ke dalam program ini seramai 18 orang. Ya, 18 orang pendidik-pendidik yang tersohor seperti Dr. Zuraidah Muhammad Dom, ya, Associate Professor Dr.
Kasih Abu Bakar, ya. Dan juga kita membawa ramai juga penceramah-penceramah ya tersohor daripada antarabangsa seperti Encik Salim Nabhan daripada Universitas Adi Buana Surabaya. Kemudian kita dapat juga ya Dr. Patricia Nora Rijik daripada Universiti Malaya. Ya, di sini ada gabungan ya di antara pakar-pakar dari dalam dan luar negara. Kemudian dari Korea kita bawakan Mr. Soyun Yong ya daripada Incheon Girls High School. Kemudian kita ada lagi Miss Danielia Wolf ya daripada GOTE Institute of Institute Malaysia Kuala Lumpur Educational Expert ya. Kemudian kita ada yang tidak asing pada kita kan ya Associate Professor Dr. Jonathan Newton ya daripada University of Wellington. Dan kita juga bawa ya penceramah kita dari dalam iaitu Dr. Ami Amin bin Muhammad Yusof ya Ketua Jabatan JAPIM juga akan berkongsi ya pengalaman dalam komat kali ini. Dan kita ada juga bekas pelajar kita ya bekas pelajar IPJKBA Cikgu Jasli Jamil ya Cikgu Jasli Jamil merupakan seorang apa ni yang terlibat dalam pendidikan orang asli ya dan peribumi. Kemudian kita ada pensyarah daripada LTech Dr. Azlina binti Muhammad. Ya, kemudian dari Nairobi ya kita bawakan Miss Edah Mijidi. Ya. Kemudian kita bawa daripada Filipin ya Dr. Safora Saprola Roli. Ya. Dan daripada Singapura ya daripada Nanyang Technological University of Singapore Dr. Anita Devi Pillai. Ya. Kemudian kita ada dari IPJKBA seorang lagi ya Miss Kalamaiti Irene George senior lecturer daripada JBI ya. Kemudian dari Colombo ya kita ada RM Semudu Nisala Mboga ya. Dan daripada University of Southampton United Kingdom kita ada Richard Kelly. Daripada UIA kita bawakan ya, Rektor UIA Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak ya. Dan juga kita bawakan juga Director ya, Pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak Miss Anis Alisha Abdullah ya. Jadi itu antara penceramah-penceramah ya pakar-pakar yang akan berkongsi ya amalan-amalan terbaik ya yang menepati kepada tema kita ya pada tahun ini. Dan juga kesemua program-program ini akan dimoderator oleh pensyarah-pensyarah ya pensyarah-pensyarah kanan daripada IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Okey Dr. Gas. Terima kasih. Itu tidak bernafas datang senafas semua jadi diceritakan nama-nama panel-panel yang hebat-hebat yang teritapis bukan saja di peringkat IPJKB juga mendapat persetujuan dari peringkat IPJM dan juga telah diteliti oleh dengan bantuan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan agar mereka benar-benar menjadi panel yang layak untuk berkongsi pada hari ini. Melihat kepada apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita dapat lihat daripada Dr. Nas mengatakan bahawa jiwa pendidik itu penting. Walau bagaimana era kita lalui sekalipun, jiwa pendidik itu perkental untuk memastikan kita benar-benar bersedia menghadapi segala cabaran-cabaran masa akan datang. Puan Maznah Menaman mengatakan bahawa the heart of teaching is teaching from the heart. Itu paling penting. Itu kekuatan dalaman itu sangat-sangat penting kerana kekuatan dalaman itu menentukan sejauh mana duduk, jatuh, bangun kita sebagai pendidik. Saya rasa yang ada dalam layar kaca ini semuanya pendidik. Kita mengalami proses pendidikan itu sendiri dengan pengalaman yang dia memberikan anda beberapa pandangan berdasarkan kepada pengalaman kami untuk kita mantapkan lagi generasi pendidik bagi sebagai pewaris masa akan datang. Dan daripada saya sendiri, saya ingin mengatakan bahawa dalam kita hidup ini makitara wari janakte yamitara wari nandayo. Saya ulang sekali lagi ya, dalam bahasa Jepun ya. Kalau ikutkan apa yang dikatakan kotowaza daripada peribahasa bahasa Jepun mengatakan bahawa makitara wari janakte yamitara wari nandayo. Dengan kata lain, kalau kita gagal, itu bukan pengakhiran. Ketika kita berhenti melakukan sesuatu, itulah pengakhiran dalam segala-galanya. Atau dengan kata lain, saya bawa kepada anda, it's not about how good you are, but how good you want to be for your future. Itu yang seharusnya kita pegangkan. Jadi terima kasih kepada tiga panelis istimewa kita yang berusaha Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar Timbalan, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Jabatan Perancangan Penyelidikan Inovasi. Terima kasih Dr. atas segala buah fikiran dan pengalaman dikongsikan. Yang berusaha Puan Maznah binti Al-Bakar, Pengarah
Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia, orang hebat bidang digital dan juga penutur bahasa Sepanyol. Anda hati-hati, jangan main-main. Dan yang ketiga, yang berusaha Datin Dr. Haji Bushra binti Ali, peneraju utama di IPG Campus Bahasa Antarabangsa, merupakan timbalan pengarah IPG Campus Bahasa Antarabangsa dan juga merangkap penasihat Komad IPG KBA 2021. Jadi hadirin sekalian, itu saja untuk kita bincangkan pada hari ini melalui program yang kita angkat kepada anda khusus Komad IPG KBA 2021, sebagaimana dikatakan oleh Datin sebentar tadi, Humanizing Teaching and Learning, The Dynamics of Language Education in the Waves of Global Change. Itu yang kita bawakan dengan 18 siri sehingga 27 Oktober 2021. Pastikan anda mendaftar di setiap laman yang kami sediakan. Pastikan anda mengikuti kerana kami sediakan segala keperluan pendekatan dan juga amalan terbaik daripada masyarakat dunia untuk kita warga pendidik pelajari. Dan anda pastikan pendaftaran anda benar-benar sah untuk dilayak bagi yang tempatan, layak untuk dicatatkan dalam SPL KPM dan sijil pernyataan akan disediakan. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih kepada warga kerja Komand IPG KBA. Terima kasih kepada semua barisan kru terlibat pada hari ini. Saya Muhammad Ghazali Bintai, selaku moderator anda, sangat-sangat mengharapkan Komand IPG 2021 membuahkan hasil sebagaimana yang kita ingin sasarkan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Mata Aimashaw. Thank you.